inilah tuan-tuan dan puan-puan apa yang menjadi perbincangan kita pada malam ini. Terutamanya dalam benar-benar kita mensyukuri nikmat umur dan usia yang masih dipanjangkan Allah Taala ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan khusus yang hadir pada malam ini, jangan sampai kita terlepas pandang. Jangan sampai kita terlupa bahawa kalau yang kita contohi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahis alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah alladhi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تمم لنا بالخيرات إنك على كل شيء قدير walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para tetamu-tetamu Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini. Malaikat-malaikat yang mulia dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah kurniaan, segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih direzekikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan, puan-puan sekalian, nikmat umur dan usia, sehingga sekali lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dapat kita berada pada tahun Masihi yang baru. Alhamdulillah, walaupun dah mula masuk ke penghujung bulan yang pertama pun. Begitu juga tuan-tuan puan, walaupun hakikatnya kalender dan takwim Islam itulah apa yang sepatutnya disebut sebagai kalender hijrah. Tapi realitinya tuan-tuan puan sekalian, apa yang kita guna dalam kehidupan seharian, dalam urusan pekerjaan dan seumpamanya, kita tak boleh nafikan bahawa kita menggunakan kalender Masihi. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan apa yang menjadi perbincangan kita pada malam ini. Terutamanya dalam benar-benar kita mensyukuri nikmat umur dan usia yang masih dipanjangkan Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan khusus yang hadir pada malam ini, jangan sampai kita terlepas pandang. Jangan sampai kita terlupa bahawa kalau yang
kita contohi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, sirahnya, segala yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya, peristiwa-peristiwa penting dan seumpamanya, ia bahkan dirakamkan keseluruhannya berdasarkan perkiraan hijrah. Nah, inilah tuan-tuan dan puan, satu perkara yang sangat penting untuk kita tahu bahawa apa yang kita nikmati ini sebenarnya memang lebih. Terutamanya kalau tuan-tuan puan biasa dengar dulu-dulu, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita sebut, mereka-mereka yang lebih usianya daripada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka mendapat kurniaan subsidi dan bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya duk dapat umur yang bonus lebih daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya tuan-tuan puan, kita katalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Semua tahu, anak kita, cucu kita semua tahu. Nabi SAW wafat pada usianya 63 tahun. Inilah perkara yang jangan sampai kita terlupa. 63 tahun itu hakikatnya, ia berdasarkan perkiraan hijrah. Dan perkiraan hijrah ni tuan-tuan, pas sedang ceritanya, kalau kita letak sebelah-sebelah, kalender hijrah dan kalender masihi, beza dia besar juga. Kalau bahasa mudah, tuan cincai, orang kata mudah kiranya, kalender hijrah itu perkiraan harinya 10 hari lebih pendek daripada kalender masihi. Dan 10 hari ini untuk setahun. Bayangkanlah. Untuk tuan-tuan puan yang hadir pada malam ni, otak-otak semuanya, alhamdulillah, dengan nikmat umur, kesihatan, segala kurniaan Allah yang dipinjamkan ini, maka apa yang kita nikmati ini tuan-tuan puan, kalau dibanding dengan Nabi SAW, hakikatnya terlalu lebih. Atas saya pun, orang kata belumlah sampai 60-an. Tapi kalau banding betul-betul dengan umur Nabi SAW, begitulah Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Umur 40 ni pun sama tuan-tuan dan puan, ia berdasarkan fikiran hijrah. Maksudnya, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, kalau ikut kalender yang kita guna ni, pastinya Nabi belum pun umur macam 40. Begitu juga wafatnya Nabi SAW. 63 tuan-tuan dan puan, kalau ikut hijrah, pastinya ikut fikiran masih, kemungkinan umur Nabi mungkin baru 60 kot. 61 60 lebih sikit. Jadi kalau tuan-tuan puan yang rajin, cubalah kira kan. Mungkin siapa yang minat nak kira, tuan cuba bandingkan. 63 ikut hijrah, berapa kalau ikut masih? Pastinya kurang, tak sampai 63. Mungkin baru 60 lebih sikit. Kerana 10 hari ni, tuan sebenarnya kalau kita perasan, contoh kalau bandingkan tahun lepas. Tahun lepas tuan-tuan puan berpuasa kita, memang Allah takdirkan cantik betul. Betul-betul Ramadan kita tahun lepas sepenuhnya dalam bulan April. Mula Ramadan bulan April, hujung Ramadan pun bulan April. Ya, saya ingat betul. Bahawa tahun lepas sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan April itulah sebulan. Anak saya di asrama, masuk asrama sebulan je. Lepas tu alhamdulillah dapat sekolah lain. Hantar pergi asrama awal puasa, ambil dia daripada asrama, hujung puasa tu berhenti. Dapat sekolah lain. Itu yang ingat betul tu. Dan tahun ni tuan-tuan puan, kalau ada rezeki, kalau ada umur, direzekikan kita sekali lagi menikmati Ramadan insyaAllah. Cuba tuan-tuan puan tengok kalender. Tahun ni kita akan mula berpuasa pada hujung bulan 3, 20 rasanya. 20, 21 lebih kurang. Jadi kalau kita lihat tahun lepas dan tahun ni pun ada 10 hari yang beranjak ke depan, ke depan, ke depan. Dan itulah yang berlaku kepada semua hari-hari kebesaran Islam yang kita raikan tuan-tuan semuanya. Baik puasa, baik raya, baik haji, baik Isra' Mi'raj, sekaliannya. Makin lama makin beranjak, beranjak. Dan bila tiba musimnya, sehingga ada di sana istilah yang mungkin nanti kita akan lalui lagi, kongsi raya. Satu lagi istilahnya apa? Dipa raya kan. Tak adalah kita nak beraya dengan mereka. Tapi dah time dia sama. Dia punya musim tu kena sama. Itulah keluar macam-macam istilah tu. Maka muslimin muslimat rahimakumullah, inilah realiti untuk benar-benar kita sedar. Hakikatnya, apa sahaja yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW, sirah para sahabat, hatta kerajaan Islam yang awal pun, termasuk tuan-tuan puan antara yang paling terkenal kerajaan Abbasiyah.
Kerajaan Abbasiyah tuan, kalau siapa yang perasan, daripada kerajaan Abbasiyah ni lah keluarnya hikayat Seribu Satu Malam tu. Segala macam pasal Aladdin, pasal kapet terbang, sampai orang putih pun jadikan movie. Seribu Satu Malam tu sebenarnya inspirasinya adalah kerajaan Islam Baghdad yang gelarannya Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah terkenal tu pun sebenarnya dicatatkan sirahnya dalam dalam hijrah. Begitulah juga ulama-ulama yang awal dulu. Maka kita boleh kata, dan sebenarnya kitalah yang mengabaikan warisan ini. Memang tak boleh nak tolak siapa-siapa, tuan. Tak boleh dah nak salahkan bangsa asing ke, non-Muslim ke, pendatang ke, tak boleh. Kita ni yang mengabaikan warisan besar ini, iaitu salah satunya kalender Islam, iaitu kalender hijrah. Sedangkan tuan-tuan puan, ia bahkan melibatkan ibadah kita. Itulah ada orang kata, diumpamakan muju. Kita ambil tahu betul-betul kan kalender hijrah ni, tiap-tiap hari, berapa hari bulan, kebiasaannya dua bulan yang penting. Dua bulan ni memang kita ambil tahu betul-betul. Hari ni berapa hari bulan? Allah, hari ni baru 7 Ramadan. Dia telik kalender tu macam nak, macam nak bocor kalender tu kan. Hari ni baru 7 Ramadan, lambat lagi nak raya. Banyak lagi kena puasa. Dia perhati betul-betul tu. Itu nak kata tentang mujur ada puasa yang pertama. Yang kedua, mujur ada raya. Bulan Syawal juga adalah bulan yang kita perhati betul-betul. Terutama hujung-hujung Syawal lah. Kalau hujung Syawal kan biasa kita perhati bukan apa-apa sebab nak open house. 27 Syawal lah. Macam mana ni open house tak buat lagi? Itu yang akhir tuan-tuan, sejak kebelakangan ni banyak dah orang kita yang buat rumah terbuka, majlis mahabbah, tapi Syawal dah habis dah. Selesai dah Syawal, baru nak buat open house. Tak boleh bubuh nama Syawal dah. Rumah terbuka Zulkaidah agaknya. Itu nak kata, dan inilah dua bulan ni kita ambil tahu betul-betul mujur. Mujur ada puasa, mujur ada raya. Dalam macam yang sama malangnya, selain daripada dua bulan ini, minta orang sebut, dan saya rasa sini bersama. Memang kita tinggal aja. Hari ni bukan kalau kata, dan adalah yang bertanya, kalau saya tanya kan, hari ni berapa bulan, bulan apa, dan jenuh nak jawab tu . Tak panggil lukut lepas ni. Ustaz ni datang ceramah sudah lah kan. Janganlah tertanya pula. Dia tanya orang lah kan. Itu nak kata kan, memang kita tinggal sungguh. Hakikatnya ini warisan besar. Yang bahkan ada kaitannya dengan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Kita jangan ingat tuan dalam Al-Quran ni hanya dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram. Bahkan takwim pun ada disebut dalam Al-Quran. Ini nanti kita akan sentuh. Sementara ni tuan-tuan puan nak tengok dulu pun boleh. Ayat 36. Surah Taubah, juz 10. Terang-terang Allah ada menyebutkan tentang bilangan bulan, bila mulanya. Dan terang-terang Allah menyebutkan memang dari dulu lagi jumlah bulan kalender tu 12. Nak persoal pun tak boleh. Tuan. Ustaz, mengapa bukan 10 saja? Senang nak ingat. Kenapa bulan kalender ni tak genap 15 kan? Jadikan 10 lah, pahal 12 pula. Itu tak ada jawapan. Dan memang Allah ni sebut dalam Quran. Dari dulu lagi jumlah kalender, bulan kalender tu ada 12. Maka inilah muslimin muslimat rahmatullah. Asas kita bincangkan pada malam ini, betapa menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur itu, salah satunya dengan kita memperbanyakkan bacaan kita terhadap sirah Nabi SAW. Terutama untuk ukuran zaman sekarang, tuan-tuan puan, saya rasa di USJ ni pun sama. Untuk ukuran zaman kita yang alhamdulillah manusia semakin hari semakin panjang umur, makin hari boleh dinisbahkan orang kita makin macam kan itibarnya kan. Umur tu lebih daripada orang dulu. Maka wafat Nabi SAW itu tuan-tuan puan boleh dianggap macam meninggal pada usia yang muda dah zaman kita ni. Kalau 63 tu ikut hijrah. Maka kalau ikut masih entah 60 lebih itu mungkin kita dengar betul beranjat. Uish, meninggal dah haji tu. Aku pun dah 70 lebih. Dia baru 60 lebih dah meninggal dah. Itu sebenarnya umur Nabi. Wafatnya Nabi SAW bahkan pada usia tersebut. Justru muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam apa yang insyaAllah sama-sama kita akan lihat pada malam ini. Begitulah juga apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang umur yang penting. Ini nak kata dan bukan sekadar dalam Al-Quran ni benda-benda yang biasa kita faham saja. Dosa pahala, syurga neraka, halal haram gitu. Selain daripada ada Allah sebut tentang takwim bulan-bulan, Allah juga ada menyebutkan tentang umur. Kalau 63 adalah umur Nabi SAW wafat, 40 tu tuan-tuan puan,
Ia adalah usia yang dikaitkan dengan wahyu pertama. Ha, diangkat Nabi SAW menjadi Rasul pada usia 40 pun kena ingat tu. 40 ikut hijrah. Kalau ikut masih baru 30 lebih. Yang menarik tu tuan-tuan, 40 ni juga adalah bismak, penanda aras kepada usia kematangan bagi seseorang manusia. Dan ini kalau boleh tuan-tuan, mula daripada hari ni tolong lupakan. Rentikanlah. Kalau ada lagi orang kita yang beranggapan, kononnya orang putih cakap. Apa dia? Orang putih kata kononnya hidup ni macam mula balik bila usia 40 tahun. Ha, kan? Kononnya life begin at 40. Ha, kita lah jaja kan. Kononnya kita forward dan nampak pandai sikit. Ya memang pun tuan, ramai orang kita gitu kan. Bila 40 lebih tu lah mula pelik-pelik. Tiba-tiba lah main basikal balik. Ha, waktu muda kan ada basikal tak main pun. Oh dah sekarang ni dah 40 lebih. Tiba-tiba main basikal lah. Tiba-tiba pakai seluar ketat lah. Kadang kita tengok tuan sakit mata eh. Pakai seluar ketat, jogging dan basikal. Kau kata kan, orang biasa tahan lagi. Ini kita jumpa kat masjid, elok dia punya uniform cantik. Tiba-tiba naik basikal lah. Ya Allah punyalah ketat. Kita pun heran ni banyak kan boleh dia pakai kita ketat tu. Nah, inilah tuan-tuan puan, kebiasaan apa yang dikaitkan dengan umur 40 dan ke atas. Hakikatnya bukan kata orang putih. Bukan kata pakar motivasi. Ia bukan daripada barat. Tapi kemungkinan mereka lah yang mengambil daripada Al-Quran. Tuan-tuan puan boleh lihat sendiri dalam ayat 15. Surah Al-Ahqaf. Terang-terang Allah sebut perkataan 40. Dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balagha asyuddahu. Wa balagha arba'ina sanatan. Surah Allah Al-Azim. Ayat 15. Surah Al-Ahqaf. Kata Allah Ta'ala, sehinggalah seseorang itu apabila mencapai asyuddahu. Asyuddahu ni tuan-tuan puan boleh tengok ni dalam terjemahan, dalam tafsir. Ada yang tafsirkan asyuddahu ni sempurna kekuatan, kematangan, kedewasaan. Apa lagi? Dan menariknya Allah ni yang mengaitkan. Allah ni yang mengikat kematangan sempurna itu. Wa balagha arba'ina sanah. Dan ketika dia mencapai usianya 40 tahun. Arba'atun 4 tuan eh. Kat tadika belajar ni. Wahidun isnani salah satun arba'atun. Arba'atun 4. Arba'ina 40. Maka 40 tahun ni sebenarnya datang daripada Al-Quran ni. Bukan barat yang sebut. Bukan orang putih cakap. Bukan motivator dan seumpamanya yang bagi tahu. Tapi Al-Quran lah yang menyebutkannya daripada awal dulu. Maka inilah muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk benar-benar kita sedar. Apa yang Allah aturkan itu punyalah. Orang kata detail. Yang diaturkan Allah tu punyalah prihatin. Sampai ke tahap umur kita sekian. Apa tahapnya? Apa keadaannya? Dan khusus untuk umur 40 tuan-tuan puan, kita-kita semualah. Saya pun dah 40 dah. Menariknya ayat 15 surah Al-Qaf itu. Allah sampai ajar apa nak baca. Tuan-tuan puan sekalian, kalau siapa minat. Siapa yang cuba nak amalkan doa ini. Dan boleh buka ni ayat tersebut. Allah mengajarkan apa nak doa bila dah sampai umur 40 dan ke atas. Doa ni komplit tuan-tuan. Kalau kita pecahkan doa tu boleh ada 8-7 poin tu. Allah dah siap ajar apa nak minta. Apa nak doakan kepada Allah Ta'ala bagi mereka yang mencapai usia 40 dan ke atas. Boleh tengok dalam ayat tersebut. Ha, mula daripada perkataan tu lah. Hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Ha, daripada qala tu doa dia. Yang saya yakin ramai yang hadir malam ni kan. Amalkan wirid sekian-sekian. Doa sekian-sekian. Macam-macam kita amalkan. Elok sangat. Masukkan juga dalam amalan hadirin kita itu. Doa. Untuk mereka. Yang usianya dah mencapai 40 dan ke atas. Maknanya bila amal doa ni. Tak payah nak fikir dah. Aku nak minta apa ni. Aku nak doa apa ni. Ada kawan, ada sahabat dengan Mekah nak kirim apa ni. Kadang kan kita doa tu pun eh. Mata-mata akal fikiran kita je. Dalam masa yang sama kita tengok juga. Apa benda yang diajarkan Allah Ta'ala untuk kita mohon. Ha, ini special. Istimewa. Untuk mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas. Ya, boleh buka ni ayat 15. Surah Al-Ahqaf. Banyak. Ada 7 ataupun 8 benda yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat. Tuan-tuan, puan-puan, mesti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada usia. Yang sebenarnya kita lihat semuanya berdasarkan perkiraan hijrah
Begitulah Nabi SAW dan generasi Islam yang awal. Termasuklah sirah para ulama. Dan saya kongsikan tuan-tuan puan, antara yang mudah untuk kita ingat. Ini kalau tuan-tuan puan lepas kuliah ni boleh ingat dan boleh jadi modal bersembang lah. Nampak pandai sikit. Orang dengar pun kagum. Wih, hebat kau. Jadi tuan-tuan puan, antara tarikh ataupun tahun penting dalam hijrah melibatkan ulama-ulama kita. Iaitu apa yang berlaku pada tahun 150 hijrah. Nah, memang ikut hijrah je. Kalau ikut masih, saya pun tak pasti. Sebab memang sejarah Islam yang awal-awal dicatat dalam hijrah semua. 150 hijrah maksudnya dengan zaman Nabi itu belum jauh mana. Sebab Nabi SAW baginda wafat tahun 11. Nabi wafat tahun 11 hijrah. Sampai ke 150 itu lebih kurang ada satu kurun lebih sikit lah. Masih diiktibarkan zaman ni awal. Yalah, bandingan zaman kita kan. Kita tuan hijrah kita ni dah berapa dah ni? 1400 tahun lebih dah. 150 hijrah. Muslimin, muslimat, rahmukullah. Sejarawan merakamkan, inilah tahun yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalnya, perginya seorang ulama besar. Dalam masa yang sama, lahir dan diputerakan pula seorang ulama besar yang lain. Jadi kalau bahasa Ustaz Sarawak ni macam ngalapnya satu bintang dan muncul pula satu bintang yang lain tahun yang sama, 150 hijrah. Itu apa yang berlakunya, riwayat menyebutkan inilah tahun ditakdirkan Allah Ta'ala wafatnya, meninggal di Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi. Dia dari segi timeline dan dari segi garis masa sirah ni, dari segi garis masa ulama mazhab, Imam Hanafi itulah yang paling mula-mula sekali. Maka beliau dah meninggal pada tahun 150 hijrah. Ulama-ulama yang lain memang kemudian. Dan begitulah juga, ditakdirkan Allah Ta'ala pada tahun yang sama ini, diputerakan pula seorang ulama besar yang lain. Tak lain tak bukan, iaitu imam kita, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah. Kita panggil Imam Syafi'i. Nama asalnya Muhammad saja. Nama beliau Tuan Muhammad bin Idris. Itu je nama dia. Yang Asy-Syafi'i ini merujuk kepada gelaran keluarga. Tok neneknya ada yang digelar begitu, maka kita pun nisbahkan Imam Asy-Syafi'i. Sebagai riwayat menyebutkan, ini pendapat dhaif tuan-tuan, pendapat dhaif menyebutkan bahkan dua-dua peristiwa besar ini berlaku pada malam yang sama. Meninggal Imam Abu Hanifah dan lahirnya Imam Asy-Syafi'i ini pada malam yang sama. Wallahu a'lam. Itu saya tak pasti tapi saya kongsikanlah. Cuma yang pastinya tahun yang sama tu ya. Tuan-tuan puan boleh Google pun. Itulah tahun meninggalnya Imam Hanafi dan lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan inilah antara contoh tuan-tuan puan. Selain daripada ia antara tarikh yang mudah kita ingat, 150. Bahawa bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah antara contoh yang luar biasa. Terutamanya dari segi keberkatan usia dan umurnya. Muslimin-muslimat sekalian. Keberkatan ataupun barakah ni jangan kita ingat hanya pada income je. Rezeki yang berkat, pendapatan yang diberkati kan, kehidupan diberkati. Dia bukan mata-mata pada income, pada hasil jualan, bisnes dan seumpamanya. Hatta barakah itu diiktibarkan oleh para ulama ada pada usia dan umur pun. Ni jangan nak faham kan? Ustaz, macam mana umur yang berkat tu? Dia ingatkan income je. Dia ingatkan gaji pendapatan je. Yang penting tuan-tuan puan, kita kena faham dulu berkat tu apa? Barakah. Nah, ini juga satu perkara yang kita kena ingat tuan-tuan puan. Hakikatnya dalam Islam, semua benda ada tarif. Kita je kan mungkin dah selalu buat ataupun kita tak terhafal benda tu. Hatta solat pun. Solat tuan-tuan puan, jangan kita ingat semata-mata yang kita dah buat tu. Kalau buka dalam kitab, solat tu pun ada tarif dia. Tarikh yang mudah bagi solat, cara bahasanya, cara bahasa dan perkataan solat tu maksudnya doa. Maka bila disebut bagi solawat, daripada solat tu asalnya jadi solawat, maka ia bermaksud doa-doa. Solawat juga maksudnya puji-pujian. Itu cara bahasa. Maka bila kita kata solat, dia ada takbir, ada rukuk, ada rukun, ada salam, tu pun benda pula. Tuan-tuan puan-puan, itulah dia solat tapi dalam maksud istilah. Dia selalu dalam agama kita, tarikh ni maksudnya dia pecah dua. Dia kalau mengaji, kan? Kalau siapa yang ada mengaji pondok ke mengaji agama dulu.
Tarif dia akan ada tarif pecahan pertama bahasa. Lalu tarif bahasa ni secara literal lah. Apa benda dia secara literal dia. Maka yang kedua pecahan dia barulah tarif istilah. Ha, cara istilah itulah yang kita faham selalu tu. Maka solat yang ada perbuatan dan rukun tu adalah tarif cara istilah. Dalam macam yang sama tuan-tuan puan, maka berkat tu apa pula? Kan kita dah sebut. Kan dah sebut, dah tulis. Dah cakap kat orang. Cari rezeki yang berkat. Bisnes yang berkat. Apa dia berkat tu? Barakah. Saya bawakan tarif yang mudah ni tuan-tuan puan. Barakah ni ditarifkan oleh para ulama. Dalam istilah yang dipahami. Ziyadatun fil khair. Nah, itu antara tarif yang mudah. Barakah ataupun keberkatan ni diistilahkan sebagai ziyadatun fil khair, bertambah-tambah pada perkara yang baik-baik. Ha, bertambah pada benda yang elok-elok, benda yang halal-halal, benda yang baik-baik. Maka barakah ni bila maksud dia bertambah-tambah, sesuatu yang tumbuh berkembang. Lalu kan kita bila kaitkan dengan income, rezeki apa yang kita faham? Ha, kan? Lalu kita kaitkan berkat ni maksudnya macam orang yang income dia tak banyak mana. Itulah Ustaz, saya pun pelik. Jiran saya tu. Bini tak kerja. Yang kerja suami dia seorang je. Anak boleh tahan ramai 5 orang. Duduk kat sini pula. Saya bila kata kan, kalau duduk di kawasan Lembah Kelang ni. Macam saya duduk di Ceras, tuan-tuan puan duduk di sini eh. Untuk ukuran Lembah Kelang kan, anak kalau sampai 5 orang, 6 orang tu kira ramai. Untuk zaman sekarang ni eh. Sebab semuanya mahal. Lagi sekarang ni kos makin mahal, makin mahal. Dia tak yakin mungkin kalau kita jumpa antara orang macam ni, kita pun heran. Tak tahulah tak, anak dia 5 orang. Yang kerja suami seorang je, bini duduk kat rumah. Dia tahu suami dia bukan kerja besar mana pun gaji. Malam-malam tak adalah pergi buat, jual burger ke, buat part time ke, tak ada. Malam-malam dia ada kat rumah. Tapi heran, tak tengok keluarga dia okey je. Anak-anak ceria, senyum, sengit, tak ada sakit, tak ada yang terlantar, tak ada masalah. Laki bini pun nampak bahagia je. Ha, itulah mungkin tuan-tuan puan. Allah Ta'ala menambahkan benda yang lain kepada keluarga tersebut. Yang asalnya mungkin income dia kecil, biasa. Pendapatan dia tak ada mewah. Tapi Allah tambahkan dengan apa? Dengan anak-anak ni yang sihat. Ha, tak ada anak je nampak. Yang ni melalak, yang ni meraung, yang ni masuk hospital. Yang ni terlantar apa, tak ada. Itu juga sentiasa nampak si suami itu bersama dengan keluarga. Bukan jenis yang keluar waktu gelap, balik rumah pun waktu gelap. Anak sampai lupa macam mana muka bapak kan. Entahlah bapak aku macam mana rupa pun tak tahu. Yalah, jangan nampak. Kan, bapak ni pun jangan nampak. Jadi tuan-tuan, itulah keadaan yang boleh kita kaitkan dengan rezeki. Pendapatan yang barakah Allah tambahkan daripada jalan-jalan yang lain, daripada asalnya benda tu tak banyak. Maka itulah ditarifkan sebagai barakah. Ziyadatun fil khair. Bertambah-tambah pada perkara yang baik-baik. Justru bila dilibatkan dengan umur, usia. Imam kita ni tuan-tuan puan antara ulama yang sangat hebat dapat kita contohi dan dapat kita kenang sejarahnya. Masya Allah. Kerana cara usianya tuan-tuan puan, Imam Asy-Syafi'i seorang ulama yang boleh kita kira meninggal usia yang muda sungguh. Lagi muda daripada umur Nabi SAW. Bagi tuan-tuan puan yang hadir ni mungkin Imam Syafi'i meninggal ni macam umur anak-anak je kot. Terutama kalau otak-otak ni lah. Riwayat merakamkan Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Beliau meninggal dunia, Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. Ha, dia boleh congak sendiri tuan. Lahir 150, meninggal 204. Maksudnya Imam Syafi'i umurnya 54 tahun. 54 tahun tuan kena ingat itu ikut Hijrah. Dalam macam yang sama, kalau dibandingkan, kalau kita kira Imam Syafi'i itu kalau ikut umur masih, kalender kita ni, Masya Allah kan, mungkin Imam Syafi'i meninggal awal 50-an. Mungkin enggak 51 lagi tu. Saya pun tak tahulah. Ya, tuan-tuan puan mungkin boleh congak ni kan. Kalau 54 meninggal ikut hijrah, ikut masih berapa tu? Congak mudah kan Imam Syafi'i kalau ikut kalender orang putih kita ni, lebih kurang 50-an dia meninggal lah, awal 50-an. Enggak 51 gitu, 52. Dan zaman kita, Masya Allah, ini memang betul-betul dikira umur yang muda. Memang terkejut besar lah kita dengar kan. Umur begini, dan kalau kata yang bekerja pun, masih dengan dia punya career, lagi-lagi kalau swasta lah. Oh, jangan cakap tuan kalau kerja swasta. Tuan-tuan puan yang kerja swasta private, 50-an ni,
Terutamanya kalau betul-betul baru lepas 50 tengah kaya tu. Tengah berkepuk duit kan. Dia fikir duit nak buat apa ni. Nak jalan ke nak apa ke. Tak tahu meninggal lah. Dah tempat nak plan kan. Baru nak plan duit ni nak buat apa ni. Duit ke USP ni lah. Dah mati dah dah. Itu nak kata tentang awal 50-an. Untuk ukuran zaman kita ni. Boleh dikira sangat muda. Kalau ada anak pun anak tak selesai lagi. Yang ni nak sambung belajar. Yang ni nak masuk universiti. Yang ni nak pilih bidang. Yang ni nak itu. Yang ni nak ini. Tiba-tiba dipanggil menghadap Allah Ta'ala pada usia awal 50-an. Itulah sebenarnya Imam Asy-Syafi'i kita. Luar biasa. Pada umur begitu, tuan-tuan puan, bahkan beliau telah meninggalkan kepada kita ilmu yang terlalu hebat. Yang bahkan beliau salah seorang daripada terlalu sedikitnya imam yang bertahap mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak tak maksud imam yang bahkan mengasahkan mazhab. Dia tak ikut mazhab orang. Dialah yang mengasahkan mazhab. Pengasah mazhab ni maksudnya dia ada cara sendiri memahami hukum. Bila baca Al-Quran tu dia boleh faham sendiri, dia ada cara sendiri. Tak payah ambil pendapat ulama tu, ulama ni tak payah. Itulah imam mazhab. Nak lagi faham tak imam mazhab ni senang ceritanya. Lama sekarang tak ni, malam ni. Tuan-tuan puan kalau kenal mana-mana maulana ke tuan guru ke syekhuna ke baba ke apa saja gelarannya. Tak ada dah yang seumpama imam mazhab. Tak ada tuan. Itu nak kata tahap Imam Syafi'i itu Masya Allah. Walhal beliau meninggal umur 54. Kan pada kita kan 54 ni macam umur yang biasa-biasa saja. Sedangkan tuan-tuan puan hakikatnya. Kalau betul-betul kita faham. Zaman sekarang tak sebenarnya nak jadi lebih alim. Nak jadi orang yang alim. Nak jadi orang yang pandai ilmu tinggi itu sebenarnya zaman sekarang lagi mudah. Karena antara perbezaan zaman kita dengan zaman terdahulu. Zaman sekarang tuan ilmu tu berpusat. Maksudnya ilmu zaman sekarang ni kita Google je. Kitab pun dalam internet semua ada. Tinggal nak hafal, nak baca ke tidak. Beza dengan zaman dulu. Zaman dulu maksudnya kalau pergi belajar tu memang pergi betul. Dan imam kita lah tuan-tuan puan, antara ulama' yang luar biasa perjalanannya. Dahsyat kan. Sampaikan beliau meninggal dunia awal tu dikarenakan sakit. Ini bukan sebab ada melibatkan orang kata macam pembunuhan ke apa tidak. Imam Syafi'i meninggal awal tu kerana sakit. Bagi riwayat menyebutkan kerana waktu muda je dia terlalu kuat bermusafir dan berjalan. Tuan-tuan puan, ada ulama yang menyebutkan Imam Syafi'i di hujung hayatnya beliau menderita sakit buasir yang berat. Buasir ni tuan-tuan kalau setakat sikit-sikit terkeluar ataupun dah berat dah. Mak saya kenal ada seorang yang dia tolong buatkan rumah saya lah. Bukanlah buat repair rumah. Apa dia cerita dia kena buasir betul tu. Tapi dah sembuh lah. Apa orang tahu kena ke buasir ni maksudnya bila ada terkeluar di saluran tu dia sampai ke tahap memang nak membuang apa pun tak boleh termasuk buang angin pun. Kita kan kalau kentut ni kita pada kita kelakar kan. Macam tak ada apa yang serius kentut ni. Lagi kurang asam adalah kan. Tapi hakikat kan kentut tu kalau tak dapat keluar rupanya azab. Siksa. Itu cerita daripada orang yang ada pernah kena buasir dengan saya. Dia kata, ya Allah Ustaz, bayangkanlah saluran tu tersumbat. Jangan kata nak buang angin besar, nak keluarkan angin, tak boleh. Dan imam kita Syafi'i rahimahullah panggilkan buasirnya lebih berat. Sampaikan di hujung-hujung usianya Imam Syafi'i tu, murid-muridnya kata, walaupun dah kena sakit tu, dia masih pergi mengajar. Di hujung-hujung usianya, selesai daripada pengajian, selesai daripada kelas-kelas yang beliau ajar, ketika mana Imam Syafi'i nak beredar tu nampaklah. Di jubahnya basah habis dengan darah. Akibat daripada buasir tersebut. Kan logik kita kan kalau sampai berdarah-darah tu memang kita duduk kat rumah je lah. Tapi Imam Syafi'i Masya Allah masih lagi. Pada tahap begitunya berat sakit beliau. Masih lagi menyampaikan ilmu. Masih lagi ke majlis ilmu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan sekalian. Itulah antara sebagai riwayat menyebutkan Imam Syafi'i sehingga menyebabkan beliau meninggal pada usia muda. Dia kena sakit buasir yang berat. Ia berpunca daripada perjalanan yang sangat luar biasa. Itu yang pelik kan. Zaman kita ilmu tu lagi berpusat. Ilmu tu lagi tinggal Google je. Lagi kurang orang alim. Kan? Lagi boleh kata tak ada orang alim ni. Itulah masalah zaman sekarang ni kan. Lagi ada kemudahan, kemampuan kita makin merosot. Ni mah ada kajian kan. Tak payah mengaji tinggi-tinggi pun. Nak bagi mudah tuan contoh merosotnya kemahiran kita. Salah satu tuan dari segi mencongak dan mengira.
mencongak tuan, saya yakin tuan-tuan puan yang dulu kan, zaman-zaman dulu belum ada kalkulator, mencongak tu memang kemahiran kita. Kan kita bolehlah sikit-sikit eh. Dalam kepala tu kalau menjual ke membeli kan kita boleh kira ni. Zaman sekarang tuan bila ada kalkulator apa jadi? Bila ada kalkulator tuan nak bayar RM10, nak pulangkan baki RM2 pun kena kira kalkulator, tak berani. Kan harga barang RM8 kan, bagi RM10 tekan kalkulator dulu, takut. Berpeluh-peluh nak congak kan. Padahal tuan RM10 tolak RM8, RM2 lah baki, apa lagi? Apa nak ada kalkulator lagi kan? Tapi tak berani lah, zaman sekarang tak ada dah. Hilang dah satu kemahiran. Mencongak pun takut dah semua. Lagi-lagi iaitu kan bila ada segala macam cukai dan sebagainya, kedai kecil pun ada mesin tu. Dia segalanya tekan mesin belaka, akhirnya nak mencongak pun takut dah. Itu zaman sekarang kan nak kata, jangan kita kata melibatkan ilmu, nak menghafal macam ulama dulu, nak mencongak pun dah boleh kata hilang dah daripada generasi kita ni. Maka itu yang membezakan kita dengan umat terdahulu. Dalam keadaan Imam Syafi'i rahimahullah, perjalanannya Masya Allah. Kita kalau tengok garis masa, timeline, kelahiran dan jalan Imam Syafi'i ni, beliau memang seorang ulama yang dahsyat perantauannya. Dilahirkan di Palestin. Imam Syafi'i kan bukan orang Mekah ke orang Mesir ke, bukan. Dia orang Palestin. Lahir di Palestin, umur 7 tahun dah sampai ke Mekah. Palestin ke Mekah jauh tuan. Kalau boleh buka Google Map dan buka map tu, tengoklah ni. Berapa jauh jarak Palestin ke Mekah. Dan jangan lupa, zaman tu mana ada everyone can fly lagi. Zaman tu tak ada tuan. Penerbangan murah ke, penerbangan apa, tak ada. Zaman tu semua darat belaka. Daripada Palestin pergi ke Mekah. Itu yang kali pertama. Kemudian masih lagi nak belajar daripada Mekah pergi ke Yaman pun jauh tuan. Nak kata jauh tak jauh, zaman sekarang kita kan Yaman tu dah negara lain. Bayangkanlah. Daripada Mekah tuan, kalau kita tengok betul sekarang, daripada Mekah nak ke selatan Saudi pun jauh dah. Ini Yaman dah negara lain. Sampai Yaman mengaji pun masih tak selesai lagi kan. Memang orang yang minat dengan ilmu patah balik ke Mekah. Itu yang pada kali kedua tu Imam Syafi'i dah mula mengajar tu. Kerana tuan-tuan puan pernah dengar kisah Imam Syafi'i muda-muda lagi dah mengajar, dah diiktibarkan macam mufti dah. Itu yang kali kedua sampai ke Mekah. Dah macam tu punya alim pun dah mengajar orang pun masih tak berhati lagi. Maka berangkat pula ke Madinah pun jauh juga. Mekah Madinah kan menjak COVID ya, kalau siapa yang pergi umrah dah naik kereta api laju tu kan. Kereta api laju tu walaupun laju 2 jam lebih tu. Bukan setengah jam. Ustaz, senang Ustaz, naik kereta api laju tu best. Berapa lama je? 2 jam lebih. 2 jam lebih juga. Kita ingatkan adalah tengah jam kan? Itu bayang tak nak naik kereta api laju pun 2 jam lebih. Zaman sekarang Mekah Madinah naik bas pun masih 6 jam lebih. Naik keledai tak tahulah. Kalau Ustaz, zaman dulu kan ada kuda. Kuda laju. Naik kuda dan keningan eh. Zaman dulu walaupun kuda tu laju dan pantas. Tapi mana sama? Ini pun antara faktor juga. Dalam kajian yang ulama sebut. Perjalanan zaman dulu tuan, kalau kata yang paling laju tu kuda kena ingat. Kuda ni dia boleh bergerak. Keadaan kita yang menunggang tu mana ada macam kita duduk atas cushion. Tuan-tuan jangan bayang macam duduk di atas cushion, di atas kereta Mercedes, dalam kereta yang pol. Naik kuda ni maksudnya kita melompat. Kuda dia berjalan pun kita melompat dah. Bayangkan bila dia berlari. Dia berlari tu maksudnya kita pun melompat. Kalau yang tak biasa macam kita, saya pun sama kan. Yang tak biasa macam kita, dan kalau baru naik kuda, dah terus dia berlari. Woi, turun kuda tu mau 2 minggu tak bangun kot. Berterabur tulang dia kan. Tak nampak kat masjid, mana kau 2 minggu tak nampak. Woi, naik kuda itu. First time naik tu lagi. Habis badan kita, tuan-tuan. Membayangkan. Rasanya contoh nama kita agaknya macam lalu jalan tanah merah dalam hutan je lah kot. Kan nak pergi bantuan orang asli ke apa. 50 km lalu jalan merah tu. Macam tu lah kot rasanya. Terentak sana, terlompat sana, terlompat sini. Itu pun kita duduk atas cushion. Naik kuda, kan duduk atas pelana je. Itulah bayangkan perjalanan beliau dalam semata-mata untuk mendapatkan ilmu. Luar biasa. Dan sampai Madinah pun tak berhati. Di Madinah lah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Ada Imam Syafi'i, murid kepada Imam Malik, pengasas kepada mazhab Maliki. Tapi waktu tu Imam Syafi'i, Imam dan Alim tuan riwayat menyebutkan beliau first time jumpa Imam Malik tu sebenarnya beliau dah hafal kitab Imam Malik tu. Dahsyat.
Kita kan kalau first time nak belajar tu maksudnya dah ada buku tu pun baguslah. Bukan first time tu baru tanya ustaz buku apa nak beli kat mana kan. Pening ustaz nak jawab. Jadi nak belajar aku carilah buku ni. Ada buku pun kalau kita hantar dah baguslah. Imam Syafi'i dah hafal buku kitab tu. Pertama kali jumpa Imam Malik, kitab Imam Malik tu dah dalam kepala dah. Itu pun masih lagi keinginannya menambahkan ilmu masih lagi kuat. Selesai di Madinah, berangkat pula ke Baghdad. Pun jauh tuan-tuan. Ya Allah. Saya baca kisah Imam Syafi'i ni memang tak boleh nak kata apalah. Luar biasanya manusia. Baghdad dan kita tahu kan Baghdad tu di Iraq. Iraq ni tuan-tuan, otak-otak yang hadir kan kita ingat tahun 80-an tu kan ada perang. Dua negara tu kan. Ingat tuan Iraq dan Iran tu bukan Arab dah. Iran kalau kita jumpa kan walaupun muka dia macam Arab tapi Iran tu dah mula negara-negara Parsi. Maksudnya Iraq tu dah Arab yang hujung dah tu. Iraq ni memang Arab yang dah last dah. Lepas dia terus Parsi dah. Itulah Imam Syafi'i pergi tu. Kalau ikut kilometer dah, dia pun tak tahu berapa. Cubalah kira kan. Daripada Madinah menuju ke Baghdad. Masya Allah. Berapa ribu kilometer pun tak tahu. Dahsyat tuan, itu perjalanan darat semua. Dan di Baghdad itulah. Ditakdirkan Allah Ta'ala beliau bertemu dengan Imam Ahmad. Yang digelar sebagai Imam Hambali. Tapi sebaliknya Imam Ahmad itu menjadi murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini daripada empat imam mazhab. Imam Syafi'i kita ada kaitan dengan dua yang lain. Yang pertama tu tak sempat lah. Yang pertama tu kita sebut tadi. Imam Syafi'i lahir serentak dengan tahun kewafatannya iaitu Imam Hanafi. Dua lagi sempat. Seorang jadi guru iaitu Imam Malik. Seorang lagi jadi murid iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Selesai di Baghdad. Zaman itu, itulah Imam Syafi'i berada di Baghdad, itulah zaman Abbasiyah tu. Dia akhirnya jadi cerita hikayat sibur satu malam lah, Aladdin lah, apa benda semua tu. Imam Syafi'i berada di situ, di Baghdad tu. Ketika zaman Abbasiyah. Dan apa yang menarik tuan-tuan, perjalanannya tak habis lagi. Walaupun kalau ekologi kita cukup lah tu kan, apa lagi, alim lah. Tapi itulah sifat manusia yang dahaga dan cintakan ilmu. Malu kita tuan-tuan. Kita ni nak mengaku berkorban pun malu. Apa kita korban, tak tahu. Nak dibandingkan dengan alim ulama kita, Masya Allah. Dan daripada Baghdad pula, Imam Asy-Syafi'i akhirnya berangkat. Menuju ke mana? Menuju ke Mesir. Pun jauh, tuan-tuan. Mesir, kalau ikut zaman sekarang, jangan lupa. Mesir dia bukan benua Asia dah. Saudi, Iraq tu Asia, kan? Tapi Mesir tu dah Afrika, bayangkanlah. Kalau bola kan kabar ni pada dunia, Mesir tu tak main dengan Arab-Arab lain ni. Mesir dia lawan dengan negara Afrika lah sebab Mesir dah Afrika lah. Pergi Mesir pula, Masya Allah. Tak berapa jauh pun tak tahulah. Daripada Baghdad menuju ke Mesir. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, Muslimat. Tetamu, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedang bincangkan salah satu daripada nikmat besar yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu nikmat umur itu sendiri. Terutama tuan-tuan puan dalam sistem, dalam kiraan yang sedang kita amalkan ketika ini, yang kita dah boleh kata kita tinggalkan dah kiraan Islam itu dalam kehidupan seharian kita dan seumpamanya. Dan kerana itulah asalnya bagaimana sejarah Islam itu ditulis, dirakamkan. Termasuklah salah seorang ulama besar kita yang barakah sungguh umurnya, terlalu hebat peninggalan ilmunya, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka tuan-tuan puan sekalian, untuk mereka yang ada rezeki, ada kemampuan, ada kekuatan, ada minat, yang nantinya kalau ada kesempatan pergi menziarahi negara Mesir ataupun pergi ziarah anak ke cucu ke ataupun pergi jalan-jalan, usulkan juga. Bukan sekadar pergi tengok sana, tengok sini, piramid lah, Fir'aun lah, apalah. Dalam macam-macam usulkan juga untuk menziarah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang beliau akhirnya wafat meninggal dunia di Mesir. Mana perjalanan beliau yang terakhir daripada Baghdad menuju ke Mesir tadilah. Iaitu kalau kata yang terakhir pun padan dah. Kita boleh baca je kan. Kita macam saya ni pun boleh kongsikan tuan-tuan je. Nak contoh itu tak tahulah macam mana. Terutama perjalanan zaman dahulu tu maksudnya darat semua. Daripada Baghdad menuju ke Mesir, Masya Allah. Dan akhirnya beliau wafat di Mesir. Dan untuk ukuran zaman sekarang, kan? Maka Imam Syafi'i ataupun masjid Imam Syafi'i itu juga tidaklah dekat.
Macam saya ketika menuntut di Mesir dulu, boleh dikira zaman dululah, zaman tu penempatan pelajar Malaysia ni jauh juga daripada makam Imam Syafi'i tu. Jadi kalau siapa yang tak ada kekuatan sungguh-sungguh, tak pergi juga. Sebab memang jauh sungguh. Cuma sekarang tak tahulah. Sebab zaman sekarang ni pelajar-pelajar pun dah ada kereta sendiri lah, dah ada motor sendiri. Zaman saya tak ada lagi. Jadi tuan-tuan puan sekalian, itulah apa yang sama-sama dapat kita ambil intibar. Dapat kita ambil sama-sama pengajaran. Betapa kecil kita ni kerdil sangat sebenarnya. Jika dibandingkan dengan apa yang ditempuh, apa yang dilalui oleh generasi terdahulu, begitulah juga apa yang dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita doakan bukan sekadar umur yang bertambah, bukan sekadar usia yang semakin kita kata adalah bersambungnya, tapi dimanfaatkan sebaik mungkin dengan dipenuhi usia umur kita dengan amalan ibadah. Paling kurang antara orang kata paling-paling malaslah. So kurang-kurang penuhkan umur usia kita dengan amalan yang paling mudah, iaitu amalan lisan. Amalan lisan dan amalan mulut itulah zikir tu. Jadi jangan kita bayang amalan ni maksudnya kena semayang sampai penat. Kalau Ustaz, manalah saya larat nak semayang banyak-banyak. Saya semayang pun tak kusi. Manalah larat Ustaz, saya nak puasa tiap-tiap hari. So kurang-kurang tan zikir di mulut, di lisan yang boleh buat bila-bila masa. Saya kongsi satu tip tuan. Sebenarnya zikir hatta sehari 5,000 pun tak susah sebenarnya. Sebab zikir tak macam ibadah lain, kita kena tumpu je. Zikir ni boleh buat sambil-sambil pun. Dan saya yakin tuan, kalau siapa rajin kira, ada tasbih elektronik, dan kalau kita kira tu mungkin kita boleh terperanjat. Kita mampu je sebenarnya zikir satu hari 5,000 sebenarnya. Satu hari 10,000 pun boleh. Sebab zikir tu maksudnya sambil-sambil. Sambil driving, sambil minum kopi, sambil menebas, sambil lipat kain. Jadi sebenarnya kalau kata ada yang menyebutkan ulama ni zikir 10,000, yang ni zikir 20,000, bukan benda pelik pun. Benda tu tak susah sebenarnya. Zikir tu paling-paling pun subhanallah kan, pendek tu. Saya rasa daripada sini nak balik rumah lagi, entah-entah 500 tu senang-senang aja. Subhanallah tu saja yang kita tak pernah buat, maka kita dengar pun heran. Ya ke Ustaz? Ada ulama tu 20,000 zikir sehari, ya ke tu? Kita tak nak buat. Cuba kita buat, dan kita akan terperanjat. Sebenarnya nak boleh satu hari 5,000 pun kan susah pun. Sebab dia boleh buat sambil-sambil aja, bukan kena tumpu macam baca Quran. Nah, ini masalahnya kita nak ke tidak aja. Manfaatkan umur kita sebaik mungkin insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.